Reaper ini. Istimewa teman-teman. Bentuk kepala warm ya. Warm, telinganya kecil-kecil. Dari segi moncongnya lebar, ini menandakan sapinya biasanya rakus, makanya kepalanya nih istimewa. Beragam sekali kepalanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Uman Ngaret ya. Pada kesempatan yang bagus ini di Pasar Hewan Ambarawa Pon Kabupaten Semarang ya, di Pasar Pon 5 hari sekali ya di sini, setiap Jawa hari Jawa Pon teman-teman. Jadi kalau misal hari ini Senin, nanti 5 hari berikutnya di hari Sabtu Pon seterusnya teman-teman. Lokasinya ini kalau misal dari luar kota, ancar-ancarnya turun di sekitar Terminal Bawen, nanti search aja di Google Pasar Pon Ambarawa, dekat, nggak sampai 5 menit dari Terminal Bawen. Ini di depan saya ada salah satu bakalan yang super teman-teman sedang dibersihkan, nanti kita seperti apa bakalannya. Ini super di bagian belakang pantatnya, oke. Nah, tadi kita lihat di kepala juga mantap ini teman-teman. Lapain jenengan mas? Lapain jenengan? Ini Pak Asrofi baru. Pak Asrofi. Mantep gak niki? Seng nopo niki? Si metal nopo limosin cross niku gak? Bapak ini gue sing bersih gak niku? Nopo sanes? Sami mau. Oh sami. Mantep ya teman-teman. Wah ini yang jos teman-teman ya. Besar sedikit mungkin lebih istimewa, dan ini di kepala ini yang sangat jos, bagian tengah ini istimewa teman-teman ya. Tengah ini sama belakang ini hampir sama ini ya, istimewa layar beton jebol. Sayangnya kurang panjang sedikit ya, ini pendek. Kalau lebih panjang mungkin lebih perfect teman-teman ya. Ini ada dua ekor tapi yang super ini istimewa teman-teman. Ini untuk dijumbokan mungkin mendekati hampir 1 ton berani, kalau lihat kualitasnya tadi seperti ini, dan itu nanti juga tergantung di perawatannya teman-teman ya. Istimewa ini ya. Di samping warnanya warna favorit, jadi biasanya nanti banyak yang cari teman-teman seperti ini. Dan ini juga tergolong jarang ada di pasar dengan sapi kualitas setebal ini. Ini bapak pemiliknya lagi sibuk ya, lagi bersih-bersih bakalannya, jadi kita tidak bisa mereview. Dan ini juga ada yang super juga itu sebelah sana, ini limosin juga istimewa ini. Pantatnya tebel, tapi kalau di kepala itu paling warm. Kita tadi lihat sekilas dari depan, dan kita akan lihat lagi ya dari depan seperti apa kepalanya. Ini berjajar dari beberapa bakalan. Untuk yang paling super ini ya, kita bisa lihat dari segi bentuk kepala warm ya. Telinganya kecil-kecil, dari segi moncongnya lebar, ini menandakan sapinya biasanya rakus, makanya teman-teman. Dan tebal juga bagian dada, gelambir tidak terlalu panjang nih, mantap teman-teman nih. Ini dari beberapa deretan, yang ini dubul dubulnya dua ini, tapi yang paling super kalau menurut saya ini. Sama dua-duanya nih dubul, tapi ini yang paling super. Ini bapaknya Pak Asrofi ya, tadi kita sekilas tanya sama salah satu timnya Pak Asrofi. Jenisnya limosin cross, tapi untuk teracaknya hampir seperti teracak simetal, tapi lo kurang panjang ya teman-teman. Kepalanya nih istimewa, beragam sekali kepalanya ya. Kita lihat lagi dari belakang.
juga bisa tanya Pak Srofnya langsung, masih sibuk nih. Tapi kita nanti tentunya akan mencari informasi dari segi harganya mungkin berapa ya. Sebenarnya Pak, teman-teman, ini ada hampir 11 ekor dengan kualitas yang bagus-bagus nih di salah satu lapak di Pasar Sapi Ambarawa, teman-teman ya. Untuk saat ini primadona di kalangan para petani di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya, rata-rata yang dicari memang sapi-sapi jenis seperti ini, teman-teman ya. Simmental, Limousin, Simmental Cross, Limousin Cross. Kalau untuk yang sapi PO putih, Wagon, itu ya ada yang cari, cuman tidak sebanyak yang jenis ini, teman-teman ya. Karena memang sekarang para petani sudah membandingkan antara yang jenis sapi lokal putih atau PO atau sapi Jawa, orang sini menyebut, dengan sapi jenis merah, itu dari segi kualitas pertumbuhan dan kualitas cepat gemuknya itu beda, tetap menang yang di sapi merah, teman-teman. Akan tanya. Ayo iki. Dicar review muter wae ya Mas ya. Kalau juragane kae ya rawani ndak. Aku meh ndelok sing apik iki, Pak. Ayo monggo, silakan. Harganya sampai berapa itu? Yang mana? Yang jos. Nah, ini ditanya toh yo, ini mantap ya, Pak ya. Ya. Bintangnya pagi ini mungkin. Oke ya. Nah, ini jenis masuk apa ini, Pak? Ini Limousin. Limousin ya, Pak ya. Ini. Kepalanya ganteng ini, bagus ini. Ya. Tebal juga ya, Pak, dari ya. Depan sampai belakang hampir sama ini tebalnya. Sama. Dugul nih, Pak ya. Ya, dugul. Tanpa tanduk. Tanpa tanduk ini, teman-teman. Dugul, teman-teman. Saat ini harga sampai berapa, Pak, kon seperti ini? Ini 22.500. 22.500 ya. Berarti masih stabil ya, Pak ya. Masih ya. Stabil. Ya, masih. Belum ya. Naiknya belum terlalu banyak ini. Ya. Nanti kalau mungkin musim hujan mungkin sudah naik lagi. Mungkin sudah di angka 2-3 ke atas ya, Pak ya. Dan itu masih nego juga, Pak ya. Ya, nego dikit teman-teman. Ya. Bagi yang belum kenal, kenalan dulu dengan Bapak siapa? Selamat. Pak Selamat ya. Dari mana ini, Pak? Dari Grabak. Grabak Magelang ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Dari Grabak ini Pak Selamat nih. Satu tim ya dengan Pak Asrofi ini, Pak Selamat. Nah, ada dua dengan yang ini. Nah, kita lihat yang ini. Ya ini juga jos ini. Ini namanya Mas Jenggot. Mas Jenggot ini yang punya ini. Ini juga keren, teman-teman, ini. Ini lebar juga. Ini malah teracaknya lebih mewah dari yang tadi ya. Cuman ini mid di bagian kolernya terlalu panjang sedikit. Teracaknya istimewa. Gabe ini tebal juga. Jengkal ini istimewa, Pak. Ini sampai harga berapa sekarang, Pak? 19. Jenisnya Limousin Cross atau apa, Pak? Limousin Cross kepalanya. Tapi teracae besar-besar malahan ya. Jarang-jarang loh Limousin kakinya pacet-pacet gitu. Ini malah seperti simetal ya, Pak, kakinya ya. Kakinya kayak kita istimewa. Jarang ada ya seperti ini, teman-teman, jenis Limousin tapi berkaki pajak layaknya simmental. Nah, kita bisa bandingin dari belakang, kita lihat ya antara yang Limousin tadi sama simmental, malah besar yang simmental, teman-teman ya, lebih besar yang apa ini Limousin, padahal biasanya itu besar yang simmental. Ini cross tulangan masuk ke simmental, tapi cross warna masuk ke Limousin, teman-teman. Dalam arti ini harga di sekitaran pasar atau di pasar Ambarawa belum terlalu naik signifikan ya, karena harga masih di angka 20
2 juta untuk yang paling super tadi kita lihat. Padahal kalau musim penghujan mungkin sudah di angka 23 teman-teman. Ini ada sapi mulai mau dibayar Mas Rory ini dari Lembusuro. Nah, oke teman-teman, kita tadi sudah mereview pedet yang cukup superan ya di pagi ini, bintang dari salah satu apa pedet. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Teman Ngarit, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen agar teman-teman dapat kabar terbaru seputar kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.